Presiden Joko Widodo menjajal langsung sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Pada hari Jumat, tanggal 12 bulan 11 2021 kemarin lalu. Bagaimana faktor keamanan Presiden Jokowi saat menjajal sirkuit balap itu? Komandan Pas Pampres Majen Tri Budi Utomo mengatakan bahwa sebelum Pak Jokowi menjajal sirkuit Mandalika, kegiatan didahului dengan pengecekan lintasan. Seusai hujan dan aspal sudah mengering. Untuk aspek keamanan, Bapak Presiden sebelum kegiatan sudah kita didahului dengan pengecekan lintasan sirkuit. Dan Alhamdulillah hujan sudah reda hingga lintasan sudah mengering karena aspal yang digunakan juga yang terbaik di dunia. Infonya demikian dari pengelola sirkuit tersebut, kata Majen Tri Budi kepada Detikkom Sabtu tanggal 13/11. Untuk diketahui, Jokowi menjajal sirkuit Mandalika setelah meresmikan sirkuit tersebut pada Jumat tanggal 12/11 kemarin. Motor custom R1 berwarna dunia hijau miliknya saat itu mencoba lintasan sirkuit yang akan digunakan untuk ajang balapan internasional. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, tengah menyedot perhatian publik. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021. Pembangunan sirkuit Mandalika menelan biaya mencapai 1,1 triliun rupiah sekali. Biaya tersebut dihabiskan untuk pekerjaan dasar dan pembangunan sirkuit. Sirkuit Mandalika mempunyai sirkuit sepanjang 4,3 km. Adapun sirkuit ini memiliki 17 titik tikungan dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Untuk kapasitas penonton, sirkuit Mandalika mampu menampung ratusan ribu penonton. Sirkuit Mandalika menghadap langsung ke Samudra India. Sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dan sirkuit ini mulai dibangun pada tahun 2018 lalu. Sirkuit Mandalika tak hanya menyuguhkan fasilitas yang mewah saja, melainkan keindahan alam yang dapat membius semua orang yang datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peresmian sirkuit Mandalika ini merupakan langkah awal Indonesia untuk memiliki posisi sejajar dengan negara lain untuk menyelenggarakan balap motor. Pembangunan sirkuit Mandalika memiliki bangunan pit stop non-permanen yang diproduksi 100% dengan produk asli Indonesia. Saya menjajal sirkuit Mandalika sepenuhnya dengan dukungan produk dalam negeri. Dari helm, jaket, celana, sarung tangan, sampai sepatu yang saya gunakan adalah karya tangan-tangan terampil anak bangsa, kata Pak Jokowi.